mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, alasan yang kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua. Apa itu, Aira? Karena bisa aja orang tuanya marah. Jadi gak mau ngangkat gara-gara orang tuanya marah? Ya. Oke. Apakah ada? Ayo survei membuktikan. Ada. Ya. Ya. Gak ada. Rahel, alasan yang kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua apa? Sibuk. Sibuk. Sorry, Mam. Sibuk. Oke. Survei membuktikan. Sibuk. Nomor 2 cukup bagus. Rahel dengan Sanggar Ananda mau main atau lempar? Main. Oke, kita main bersama dengan Sanggar Ananda. Thank you, Aira. Oke, teman-teman Sanggar Ananda sudah tahu maksud dari pertanyaannya. Ya, jadi sekali lagi ya. Orang tua kalian telepon, tapi kalian tidak sempat atau apa gitu tidak mengangkat teleponnya. Pas orang tua kalian tanya kenapa gak diangkat? Alasannya apa? Tuh katanya sibuk. Fawais. Alasan yang kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua adalah? Lagi main game. Main game. Yeah. Main game. Oke, lagi main game. Ada gak ya? Survei membuktikan. Ada. Ada Pawas. Iya. Mungkin termasuk sibuk kali ya. Sibuknya bisa sibuk apa mungkin ya. Vilo. Apakah ada jawaban yang lain? Harus dong. Lagi gak bawa HP-nya. Lagi gak bawa HP. Sorry, Ma. Gak bawa HP gitu ya. Ya. Padahal bawa. Ada gak ya? Survei membuktikan. Ada. Wow, ada. Ketinggalan. Ketinggalan. Alvino. Sudah ada jawabannya. Siapa Alvino? Alasan yang kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua. Lagi di kamar mandi. Oh, kamar mandi. Masa bawa HP ya? Yeah. Masuk akal. Survei membuktikan. Aduh, gak ada. Karena mama tahu ke kamar mandi juga kamu bawa HP. Walaupun resiko kejebur. Oke, Kosi. Fokus, Kosi. Siap ya. Nah, Trial Voice. Karena salahnya sudah 2, silakan berdiskusi. Kosi pernah tidak mengangkat telepon ketika mama menghubungi kamu? Pernah. Nah, kan kamu merasa bersalah tuh. Alasannya apa ya? Alasannya kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua adalah? Gak kedengeran. Gak kedengeran. Survei membuktikan. Ada. Tidak benar. Oh, top survei. Masih banyak tuh, baru 3. Berarti 3 lagi yang belum terbuka. Rahel, fokus, bayangkan. Alasan yang kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua. Lagi pergi. Yeah. Oke. Okay. Kalau ini jawabannya ada, kita lanjutkan permainan. Tapi jika jawabannya nggak ada, berarti kita memberikan kesempatan kembali ke Trial Voice untuk mencuri kembali nilai yang sudah dikumpulkan. Lagi pergi. Yeah. Survei membuktikan. Dua lagi Fawaz. Harapan ada di kamu Fawaz. Fokus ya. Alasan yang kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua adalah? HP-nya habis daya. Habis daya. Habis baterai. Iya, habis. Baterainya habis daya. Oke. Oke. Lobet. Habis baterai. Ada gak ya kira-kira ya? Ada. Survei. Membuktikan. Wow. Nomor 4. Satu lagi. ABC. ABC. Vilo. Oh. Kalau ini jawaban kamu benar langsung. Nilainya untuk kamu semuanya. Untuk satu tim ya. Ini apakah sapu bersih atau tidak. Ini benar tinggal satu jawaban lagi. Bersiap. Kalian ulangi pertanyaannya. Alasan apa yang kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua? HP-nya dimatiin dayanya. Gimana sih? Maksudnya HP-nya mati.
Bukan lobet. Kubur. Udah. Jadi HP-nya mati. Mati. Buka lobet tapi. Pilo. Jadi HP-nya mati. Iya. Oke. Pantesan bau bangke, HP-nya mati. Oh, sekali lagi ya, kalau ini ada langsung sapu bersih sama sangaran Anda. Tapi jika tidak ada, kasih kesempatan sama Travel Voice apakah bisa menebak atau tidak. Tergantung nih, Pilo jawabannya ada atau tidak. Survei membuktikan! Oh! Ya, gak ada. Waduh, Travel Voice. Enak ya yang main sana ya dapat nilai kalian ya. Tadi seperti itu, entah dengan yang sekarang. Sudah tahu maksud pertanyaannya? Sudah. Mama papa kalian telepon tapi kalian gak angkat sengaja ataupun tidak. Tapi ketika ditanyakan akhirnya kalian harus mencari alasan. Kenapa teleponnya tidak diangkat, oke? Okay? Alasan yang kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua, Bunga? Lagi tidur. Lagi tidur, ya. Bilqis? Lagi tidur. Lagi tidur, gak mungkin angkat telepon ya. Nisa? Lagi tidur. Lagi tidur juga, kompak banget sih. Aira? Sedang belajar. Kamu beda terus. Beda dong. Oke. Beda. Oke, belajar? Iya. Oke, bebas? Bebas mau pilih yang mana. Tapi yang jelas, nomor tiga ini kan dari tadi tidak ada... Nah, berarti tidak ada uang keluar. Aduh. Kalau ini benar jawabannya... Selain kalian mendapatkan nilai yang sudah dikumpulkan oleh Sanggar Ananda, kalian pun bisa mendapatkan 2 juta. Oke. Tadi apa jawabannya yang tiga? Lagi tidur. Aira? Sedang belajar. Sedang belajar. Salwa, antara sedang tidur atau sedang belajar atau kamu mencari jawaban sendiri, boleh? Oke, siap ya. Alasan yang kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua adalah? Lagi tidur. Apakah 2 juta akan diberikan kepada Travel Voice dan juga sekaligus nilai dari Sanggar Ananda diambil kembali oleh tim ini? Atau ini masuk kantong lagi? Dan nilai untuk Sanggar Ananda? Jawabannya tadi adalah sedang tidur. Survei membuktikan. Ada. Oh. Oke, 2 jutanya masuk kantong Kak Irfan lagi. Ya, bye-bye 2 juta, bye-bye. Oke. Tapi penasaran deh nomor 3. Tadi ngambil jawaban Aira ya? Ngambil jawaban bertiga yaitu sedang tidur. Aira tadi jawabannya apa? Sedang belajar. Oke. Okay. Kalau tiba-tiba jawabannya sedang belajar gimana ya? Kayaknya bubar deh grup ini. Coba ya, kita lihat. Selain ketinggalan, sedang di jalan, baterai mau habis, sibuk dan juga tidak dengar. Alasan yang kamu katakan saat tidak mengangkat telepon dari orang tua adalah... Oh. Aira, mendingan kamu keluar dari geng ini deh. Gak apa-apa ya, belum rezeki ya. Tapi yang dapat nilai adalah Sanggar Ananda. Wah, keren. Akhirnya ada nilainya ya. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.